Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bahwa pandemi COVID ini sudah tidak bisa terkendali, semakin hari semakin bertambah. Saya menginformasikan bahwa sampai dengan hari ini di Kabupaten Cilacap terdapat 661 kasus konfirmasi positif aktif tersebar di 20 kecamatan. Pada hari Sabtu, tanggal 5 Desember tahun 2020, pukul 16, saya mendapat informasi bahwa hasil pemeriksaan laboratorium PCR atas nama saya, Haji Tato Soeharto Pamuji, Bupati Cilacap, dinyatakan positif. Kondisi saya saat ini ada gejala ringan, dan sesuai prosedur, saya melaksanakan isolasi mandiri. Segala aktivitas kedinasan tetap berjalan seperti biasa, dapat saya pantau dan saya kendalikan. Kepada masyarakat yang kontak erat dengan saya, sejak hari Rabu tanggal 2 Desember tahun 2020 sampai hari ini, silahkan segera melapor ke Dinas Kesehatan. Saya mohon doa kepada seluruh masyarakat Kabupaten Cilacap. Semoga saya bisa segera sehat kembali bersama dengan saudara-saudara sekalian. Dan yang penting, bukan hanya protokol COVID saja, protokol kesehatan saja, yaitu pakai masker, cuci tangan, jaga jarak. Tapi ada yang lebih penting lagi. Yang lebih penting lagi adalah menjaga dirinya sendiri dengan makanan-makanan yang cukup bergizi, olahraga cukup, dan juga yang jelas, kita harus bisa menjadi polisi dirinya sendiri. Sekali lagi, saya terima kasih. Terima kasih, semoga kita selalu sehat, mendapat perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.